Haleluya. Sama-sama kita datang menghampiri Tuhan karena ada mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk menolong semua hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seru hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam. Ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Haleluya. Mari bersyukur. Kami memuja-Mu Bapa. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Yesus. Syukur, syukur. Syukur Tuhan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertaku.
Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertaku. Kami bangga dan bersyukur punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami. Janjimu adalah Immanuel, selalu bersama dengan kami. Asal kami mau mengandalkan Tuhan, melekatkan diri kepada Tuhan, berharap sepenuh kepada Tuhan. Maka apapun yang kami tidak bisa kerjakan karena mustahil bagi manusia, tapi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami syukur Tuhan, Engkau mau jadi sahabat kami. Engkau mau tinggal dalam hidup kami, bertahta dan memimpin. Bahkan memberikan jalan keluar setiap kali menghadapi persoalan apapun bentuknya. Tolong saudara-saudara kami yang ikut berdoa, bahkan yang didoakan. Berikan kesehatan iman, kekuatan untuk tetap percaya dan bertahan sampai pada akhirnya. Sehingga kami bisa menyelesaikan pertandingan iman kami sampai pada akhirnya. Kami bersuka cita karena Engkau ya Bapa. Engkau memiliki rencana yang begitu besar. Menuntun hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bantu kami ya Roh Kudus, karena Engkau adalah penolong satu-satunya yang dapat diandalkan. Berikan kami hikmat akal budi, kemampuan, kekuatan dalam jiwa dan roh kami untuk tetap mengasihi Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ampuni setiap ketidakberdayaan, segala kelemahan, kesakitan, kekurangan, bahkan apapun yang membuat orang tidak berharap lagi, buat jadi berharap, buat jadi percaya, buat panjang umur, sehat, bahagia. Menikmati kesenangan yang Tuhan sudah janjikan di dunia ini sampai di sorga. Berkati kami untuk tetap ikut Tuhan Yesus, menyangkal diri, pikul salib tiap-tiap hari, agar hidup kami makin hari makin menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu, kuduskan kami, layakkan kami mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Apapun yang telah diganggu, rusak oleh kuasa penyakit, kami hancurkan dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, bebaskan setiap mereka yang sedang teraniaya hidupnya. Berikan penghiburan. Mereka yang ketakutan karena gempa, Tuhan berikan ketenangan. Tolong Tuhan, Engkau penguasa langit dan bumi, menciptakan segalanya jadi baik. Tenangkan dan teduhkan gempa, supaya di mana-mana tidak ada rasa takut, dan buat semua orang berharap dan taruh sepenuh kepercayaannya hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dan menyelamatkan, mati di salib untuk mematahkan setiap kutuk-kutuk manusia, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk maut. Dalam nama Yesus, lepaskan semua dari yang jahat, berikan kemenangan, kekuatan untuk menang atas segala cobaan hidup. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, jamah dan beri sembuh, yang terganggu karena stres, depresi, bipolar, Tuhan berikan kesembuhan. Kami cabut semua sakitnya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Tolong mereka yang terganggu karena Parkinson, sinusitis, rabun di mata, telinga yang kurang tajam. Tolong berikan ketajaman, berikan kesembuhan bagi yang Parkinson. Yang matanya rabun, jamah dan beri sembuh dalam nama Yesus. Yang kesulitan karena ubun-ubun kecil, buat jadi normal semua ukurannya kecil, tapi semua jadi normal. Kami terus perkatakan dalam nama Yesus, terjadi, terjadi. Taruh tanganmu di tempat yang sakit, biar terjadi perubahan. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang ada gejala autis, Tuhan jamah beri sembuh, kami hancurkan semua sakitnya dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan, bebaskan setiap mereka yang sedang berkesusahan hari-hari hidupnya karena gangguan jantung, karena gangguan paru-paru, karena ada hernia ataupun gejala hernia. Tuhan hancurkan semua gejala itu, pergi tinggalkan. Sembuhkan yang sakit ginjal, Tuhan berikan kekuatan yang sakit karena kanker pankreas, kanker di pembuluh darah. Tolong Tuhan, jamahanmu ajaib, hancurkan semua sakit penyakit, pergi tinggalkan. Oleh pilu-pilu Yesus, yang sakit sudah disembuhkan. Yang sakit karena tulang-tulang tidak lurus,
retak ataupun bengkok, supaya Tuhan yang luruskan, normalkan dalam nama Yesus. Yang terganggu karena stroke, karena cancer, supaya Tuhan jamah, hancurkan semua sakit penyakit. Kami patahkan semua kuasa penyakit itu dalam nama Yesus, pergi tinggalkan oleh bilur-bilur Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan. Tolong Tuhan untuk mereka yang berada di dalam kesulitan keuangan, kesulitan rumah tangga, jamah dan gantikan semua kerugiannya. Berikan Tuhan pemulihan. Bahkan yang mau berkeluarga belum punya pasangan, berikan pasangan yang baik, yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Caramu ajaib membela, memberkati. Tolong mereka yang berada di dalam kesulitan karena mendidik anak, Tuhan tolong kasih kekuatan ekstra, kasih kemampuan, cukupkan semua biaya yang dibutuhkan. Tolong Tuhan studi anak-anaknya, buat berhasil, dapat angka-angka terbaik, nama Tuhan dipermuliakan. Bebaskan roh kami semua untuk terus tinggal dalam rencana Allah yang mulia. Sucikan kami dan tolong supaya kami makin hari makin berapi-api melayani Tuhan, berkati pelayan kami masing-masing di desa, di kota, di ujung-ujung bumi. Tuhan yang memimpin, menyertai, mengurapi, melaksanakan apa yang menjadi janji-Mu, sehingga kami melakukan tidak seperti kami sendiri, tapi karena ada kuasa urapan yang mengalir selimpah-limpahnya dalam hidup kami. Bebaskan kami Tuhan untuk terus tinggal dalam berkat Tuhan. Tuntun kami, berkati juga kota-kota kami dimanapun Tuhan tempatkan. Berikan semuanya pencerahan, semua roh ateis, roh agamawi, roh yang membutakan mata hati, supaya Tuhan patahkan kuasanya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Berikan Tuhan bangsa-bangsa berduyun-duyun mencari Tuhan, merasa lapar dan dahaga akan Engkau, sehingga puas dan dikenyangkan dengan keselamatan, janji, kebenaran, damai, sukacita melimpah-limpah atas hidupnya. Berikan kesempatan untuk semua merendahkan diri, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, menerimanya di dalam hatinya, mengakui lewat mulutnya, dan percaya supaya dapat keselamatan, mau dibaptis dan bersedia untuk terus mengikuti jalan-jalan Tuhan, pikul salib, menyangkal diri tiap-tiap hari ikut Tuhan. Kami percaya saat kedatangan Tuhan kedua kalinya, kami tidak dibiarkan ketinggalan, karena Engkau mempersiapkan jalan yang terindah untuk kami nikmati secara massal. Tolong kami Tuhan, waktu Tuhan datang, jangan biarkan kami satu pun ketinggalan. Berkati persiapan kami, berkati semangat kami, berkati pelayanan kami, berkati jiwa-jiwa yang kami layani. Tolong mereka yang rindu tinggal di kota ini, buat jadi berhasil, cukupkan keuangannya, surat-suratnya, kemampuan untuk ketemu ofisir yang baik, yang tidak mempersulit, yang rajin, supaya semua bisa granted, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati supaya kota ini dipenuhi dengan orang-orang yang terbeban untuk melayani bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa bisa dibawa datang kepada Tuhan dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemerintahan, pejabat tertinggi sampai terendah, dimanapun di seluruh muka bumi ini, khususnya Australia, Indonesia, jamah dan berikan kemampuan untuk lebih peka menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan tidak melawan kehendak Allah. Berikan roh takut akan Allah, kemampuan untuk membawa masyarakat yang dipimpinnya menjadi adil, makmur, sejahtera, dan mengerti rencana Tuhan, cukup sandang pangan dan ada keamanan di mana-mana. Berkat-Mu turun untuk setiap kehidupan kami, mampukan kami untuk terus bisa memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami masing-masing. Kami berdoa, ini doa kami dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.